Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septayuda Ardiansyah, di channel yang membahas segala sesuatu tentang kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan melakukan unboxing lagi ya. Kita akan mengunboxing benda legend lagi yang dulu pernah menghiasi kenangan kita di masa kecil dulu. Seperti apa bendanya? Kita akan langsung hadirkan di sini. Ya, bendanya di sini adalah penghapus lagi ya. Video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya ya. Jadi di sini kita khusus akan membahas tentang penghapus ya, atau saya menyebutnya setip ya. Oke, di video ini kita khusus penghapus legend ini bertemakan, sudah kelihatan ya di sini ya. Di sini ada tulisannya High Class Picture Erasers. Kemudian di bagian sini ada tulisan A B C D E F G ya. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisannya 48 pieces. Di bagian bawah dan atas hanya desain saja ya. Kemudian di bagian kanan di sini ada tulisannya picture eraser 48 pieces ya. Oke, ini masih dalam bentuk segel. Kita akan buka ya. Kita akan buka. Oke. Jelas ya. Oke, langsung kita buka. Kalian siap? Terang. Oke, kalian pernah melihat ini? Oke, di bagian atas ini ada semacam busa penutup ya. Busa penutup pelindung. Nah, di sini ada huruf-hurufnya ya. Ada huruf-huruf yang tentunya kalian harusnya pasti ingat dengan penghapus legend ini ya. Nanti kita akan coba susun huruf-hurufnya ya, dari ABC, DEFG sampai Z. Nanti kita akan lihat apa saja ya. Oke, kita kumpulkan dulu. Ini ada huruf R ya. R ini untuk rose atau bunga mawar. Kemudian ada queen untuk putri. Ada V untuk violin. Ada E untuk elephant. Ada W untuk watch. Bentar ya, kita susun dulu. Kemudian ada D untuk doll, boneka ya. DE. Ini H untuk hand atau itu ya, ayam betina ya. Ini ada E kembar, elephant. Kemudian X untuk xylophone. Xylophone itu alat musik ya. V, W, X. Ini ada R untuk cross ya, violin kembar. Ini ada Z untuk zebra. Kemudian, nah ini ada yang beda sendiri nih. Ini adalah tanda baca ya,
question kita singkirkan dulu. Kemudian ada huruf I untuk ice cream. Ada X lagi kembar. Ada N untuk nurse. Nah, kita amati di sini ini ada plastik lagi ya. Ini semacam seperti plastik minyak ya. Semacam plastik minyak, kita singkirkan dulu. Kita masuk ke baris kedua atau ketumpukan kedua ya dari atas. Ini ada D untuk doll. Ini ada C untuk cat. Ada U, umbrella. Kemudian K untuk king. Nah, ini sama-sama tadi ya, ada queen, ada king ya. Kemudian apa lagi nih? Ini ada L, lamb. Lamb itu domba ya. K, L, M, N. Ada U, umbrella sudah. O, ini questionnya kembar. Kemudian C untuk jaguar. Jadi H, I, C, K, L, N untuk nurse, cat. Ini baby, nah ini B untuk baby ya. Kemudian P untuk peach, buah peach, P, I, R. Kemudian ada O, O, P, Q, R. O untuk orange ya, untuk orange atau buah jeruk. Kemudian ada F, flowers. Kemudian ada lagi flowers lagi ya, F, E, ice cream. Nah, kita masuk ke baris ketiga atau yang paling bawah. Ini ada bekas-bekas tintanya ya, yang menempel di plastiknya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini ada A untuk apple ya. Untuk apple. Kemudian ada T untuk tiger. Ada S untuk sheep. Oh, domba ya. Oh, sama-sama ini ya. Sama-sama lamb sama sheep ya. Ada Y untuk yo-yo. Ini Y lagi, yo-yo. T, tiger. A, apple. Oh, ini ada tanda baca lagi. N ya, atau dan ya. Tanda baca kita simpan dulu di sini. B untuk baby. Oh, babynya ada 4 ini. Kemudian ada C-nya double, jaguarnya. A, apple, queen, dan lamb. Oke, sudah habis ya. Ada 48 pieces. Kita akan coba susun ya. Mulai dari huruf A. Ini huruf A, kemudian huruf B, C, D, E, dan F. Oke, kemudian F, G, H. Oh, G tidak ada ya. K tidak ada, H, I, C, K, L. L, M, N. N, M-nya tidak ada. M, N, O. O, orange. O, P, Q, R,
S T U V V X Y dan Z. Oke, untuk ke atas. Nah, dari kesekian tanda baca atau huruf, jadi ada dua yang kosong ya di sini ya, yakni huruf G dan huruf M. Kalian pernah ingat huruf ini G dan M? Saya sendiri tidak ingat ya. Yang jelas dari keseluruh 48 pieces ini, dulu yang paling saya ingat adalah yang W dan huruf P, pitch dan W. Oke, kalau kalian apa saja yang kalian ingat dari kesemuanya, silahkan komen di bawah ya. Pastinya kalian pernah memiliki kenangan dari penghapus ini ya. Oke, sekian video unboxing penghapus kali ini. Semoga dapat mengingatkan kenangan masa lalu Anda, dapat teringat kembali. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like ya. Apabila kalian ingin request-request meng-unboxing apa, silakan komentar di bawah. Kami akan berusaha mencarikannya. Kemudian apabila berkenan, silakan klik tombol subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini agar tetap terus mengingatkan masa lalu Anda di tahun 80-an dan 90-an. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.